Unggahan yang memperlihatkan pembagian bantuan sosial satu ini tengah menuai kontroversi. Pasalnya, melalui video rekaman yang beredar, telur yang menjadi bantuan sosial dinarasikan hanya diberikan untuk foto dokumentasi saja dan kemudian ditarik kembali oleh panitia. Sontak hal tersebut menuai beragam komentar negatif dari warganet yang menduga bahwa korupsi tengah diperlihatkan secara terang-terangan. Soal unggahan ini, pengunggah video yakni Oki sudah melayangkan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang muncul. Dirinya mengaku bahwa video tersebut hanya sebagai bukti yang dikirimkan ke keluarganya dan tidak mengetahui bahwa bantuan telur sebelumnya telah diberikan pada Agustus 2024 lalu. Dengan ini, narasi yang menyatakan bahwa bantuan hanya diberikan untuk keperluan dokumentasi adalah tidak benar.